حي على نستعين على أمور الدنيا والدين وحده والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para bapak ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sedikit kita membahas tentang masalah i'tikaf. Kita ambil referensinya dari berbagai kitab, diantaranya yang saya ambil adalah kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kemudian ada beberapa poin yang saya sabit, diantaranya nanti adalah Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah serta kemudian Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu Profesor Dr. Wahbah Zuhairi. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ingin bahas? Karena nanti tidak begitu lama lagi kita akan i'tikaf, dan itu nanti tidak ditentukan juga waktunya kapan. Adapun yang paling afdol, nah itu nanti di pembahasan berikutnya. Pertama Bapak ibu, al-i'tikafu fi lughatan, i'tikaf secara bahasa, dia nanti harus dikeluarkan dulu secara bahasa untuk mendapatkan satu kesimpulan hukum. Apa itu secara bahasa? Adalah al-lubuthu, yaitu berdiam diri. Kemudian wal mulazamatu, yakni apa? Menempati sesuatu. Dan kemudian ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu' di jilid yang ke-8 ini di halaman ketiga, di mana kemudian beliau juga mengutip hadis Rasul, ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan suami istri kemudian ketika kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian Bapak Ibu, itu kan tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Wal iktikafu fi syar'in, dan iktikaf secara istilah ialah huwa al-lubuthu fil masajid, yaitu berdiam diri di masjid. Kemudian min shakhsin makhsusin, dilakukan yakni dengan waktu yang khusus. Kemudian tempat yang khusus, biniyatin makhsusatin, dan kemudian dengan niat yang khusus. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Itu pengertian secara bahasa dan kemudian secara istilah. Adapun hukum i'tikaf itu, Bapak Ibu. Fal i'tikafu sunnatun bil ijma'. Jadi hukum i'tikaf itu ijma' para ulama semuanya hukumnya sunnah. Jadi enggak ada yang mengatakan hukum i'tikaf itu wajib.
Tapi nanti Bapak Ibu, wala yajibu, tidak ada yang mengatakan hukum wajib illa bin nazri bil ijma, kecuali dengan nazar. Hukum asal iktikaf itu apa? Sunnah. Tapi nanti itu bisa berubah status hukumnya menjadi wajib. Apa bisa? Bisa. Contoh, misalnya bapak ini, ya Allah, mudah-mudahan jualan lancar lah ini. Wah, ini mau lebaran, mudah-mudahan lancar lah jualan. Kalau nanti lancar, ramai, maka saya iktikaflah di masjid. Tiba-tiba sebelum lebaran, habis jualan bapak. Mulai dari bajunya sampai pajangannya habis semua dibeli orang. Luar biasa ya kan? Habis semuanya. Nah, berarti ada kewajiban bagi bapak. Apa sebab? Karena bapak sudah bernazar. Itu sudah nazar namanya. Maka kemudian berhenti jualan. Maka kemudian apa? Bapak ibu lakukan iktikaf. Maka kemudian hukumnya wajib bagi bapak. Kemudian bapak ibu. Dan bisa jadi nanti hukumnya menjadi makruh dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada wanita yang cantiknya minta ampun Masya Allah. Kalau lewat dari masjid itu. Tidak tentu arah jalan lagi-lagi itu. Saking cantiknya. Kalau sudah seperti ini makruh Pak. Makruh bagi seorang wanita kalau sudah seperti ini. Dia iktikaf dalam masjid. Lalu kemudian hukumnya nanti bisa berubah menjadi haram. Kapan itu menjadi haram? Ada seorang perempuan, pokoknya Pak saya harus iktikaf. Loh, nanti kalau Bapak Ibu haid gimana? Sudah haid dia iktikaf juga dia. Ngotot dia mau iktikaf padahal kondisi sedang haid. Maka kemudian hukumnya itu haram kalau sudah seperti itu. Tapi keumuman hukumnya itu adalah apa? Sunnah. Kemudian Bapak Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Wa yustahabul aiktsar minhu. Di mana kemudian dianjurkan juga apa? Untuk beriktikaf itu adalah di mana? Di masjid. Nanti kan ada pembahasan di masjid atau tidak di masjidnya, nanti ada pembahasannya. Jadi memperbanyak itu ya iktikafnya itu dalam masjid. Kemudian wa yustahabu wa ta'akkadu istihbabu fil asri awakhiri min syahri Ramadan. Dan kemudian apa? Disunnahkan juga, lebih dianjurkan beriktikaf itu di 10 terakhir Ramadan. Sekarang berapa Bapak Ibu? Sudah berapa? Sudah hampir sepekan kita puasa. Sudah hari yang ke-6 ke-7 ini. Nanti 10 terakhir Ramadan itu lebih dikhususkan. Ada nanti iktikaf khusus 10 terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah di masjid kita ini nanti ada iktikafnya itu, Pak. Walaupun ya sebagian ada beberapa orang nanti yang kemudian full dia mulai dari awal sampai akhir, karena itu memang begitulah sunnahnya. Tapi ada nanti sebentar saja jadilah Bapak Ibu. Yang penting dia kemudian ada iktikafnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Ini dia adalah hukum iktikaf itu. Sunnah secara umum dan kemudian situasi dan kondisi dia bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram dan lain sebagainya. Kemudian syarat muktakif. Syurutul muktakif salasatun. Syarat muktakif itu ada 3. Yang pertama adalah al-Islam. Dia harus Islam. Nah, kalau enggak Islam gimana? Enggak sah dia iktikaf, Pak. Kita kan enggak tahu. Ada tetangga kita, oh nampaknya kamu mau ke mana? Ke masjid. Enak juga iktikaf itu ya. Padahal dia bukan Islam. Enggak boleh. Enggak boleh dia. Harus Islam dia. Atau orang yang murtad. Maka kemudian itu enggak boleh iktikaf. Enggak memenuhi syarat dia untuk beriktikaf. Yang kedua, wal aql, yakni orang yang berakal. Artinya Bapak Ibu, orang yang gila enggak ada kalau dia iktikaf orang gila kemudian maka pun enggak sah iktikafnya. Atau kemudian orang anak-anak kecil masih umur 3 tahun pengen ikut iktikaf dia umur 5 tahun. Maka kemudian kalaupun dia ikut iktikaf, maka kemudian tidak sah iktikafnya itu karena tidak memenuhi syarat. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Kemudian warnaqau anil hadatsil akbar. Kemudian yaitu seseorang bersih dari hadas besar. Yaitu dia tadi orang yang haid, nifas atau seseorang yang berhubungan suami istri belum mandi dia datang dia ke masjid, maka kemudian itu tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ini dia. Apa itu? Rukun iktikaf, arkanun iktifak iktikaf inda jumhuril arba'ah. Ini pendapat rukun-rukun iktikaf itu. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ini hanya poin-poinnya saja yang tulis. Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ini mahal harganya, Pak. Jadi kita tidak punya koleksi kitabnya. Ini 5 juta sekian harganya ini. Tebal panjang. Nah, ini kita ambil juga dari PDF-nya Bapak Ibu, bahwasanya apa? Rukun iktikaf itu adalah wahia al-mu'takib, yaitu yang pertama orang yang mu'takib itu apa? Orang yang iktikafnya itu. Yang kedua adalah wan-niyah, niat. Niat itu penting. Kalau tidak ada niat, maka kemudian tak ada nilai suatu pahala. Atau kemudian salah niat. Contoh Bapak Ibu, Bapak Ibu datang ke masjid ini. Ngapain Bapak Ibu datang ke masjid ini? Mau sholat subuh. Niatnya sholat subuh. Maka seharusnya kita dabelkan. Nah, di sini pentingnya. Hanya gara-gara kemudian salah niat. Tak ada niat untuk iktikaf. Maka kalau masuk ke masjid ini, maka niatnya jangan hanya satu. Masuk ke dalam masjid, niat yang lain baringi juga dengan iktikaf. Karena ini sudah, kalau Bapak sudah berniat dari rumah, kemudian masuk ke dalam masjid niat iktikaf, ini namanya sudah iktikaf juga. Bapak sudah berpahala. Meskipun Bapak tak mendengar ceramah, Bapak tidur gitu. Itu sudah dapat pahala Bapak. Begitu. Niatnya apa? Sudah iktikaf. Jadi masuk ke dalam masjid, Allahumma abtahli abawa barahmatik. Ya Allah, aku niat iktikaf. Nah, nanti diatur pula dalam mazhab Syafi'i itu. Walaupun hanya sebentar. Misalnya Bapak masuk ke dalam masjid. Nah, tinggal ditunggu seminit. Bismillah Allahu Akbar. Habis itu Bapak keluar. Nah, itu sudah iktikaf namanya. Kalau dari awal Bapak sudah niat iktikaf. Jadi di situ pentingnya niat itu. Kemudian wal muqtakib fih, yakni tempatnya. Tempat apa? Tempat iktikaf tersebut. Kemudian dia adalah yang berikutnya wal lubuthu fil masajid, yakni berdiam diri di dalam masjid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ini kita ambil dari Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ada ulama besar Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i Bapak Ibu di zamannya ini. Ini dia menulis satu kitab ini luar biasa, diakui keilmuannya di seluruh dunia. Apa itu? Yang pertama adalah kita lihat Bapak Ibu hukum iktikaf ini, di mana dilakukan iktikaf tersebut. Pertama, jumhur ulama empat mazhab. Siapa ulama empat mazhab? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya laki-laki itu iktikafnya di masjid, bukan di rumah, Pak. Ya. Jadi kalau di rumah laki-laki itu bukan iktikaf namanya, itu laki-laki solehah. Jadi kalau laki-laki itu iktikafnya di masjid. Itu jumhur ulama, Pak, mengatakan pendapat itu. Kemudian berbeda pula dengan Maliki Syafi'i. Masjidnya itu diatur, Pak, bukan sembarang masjid. Kalau dalam mazhab Maliki Syafi'i boleh di masjid jami' dan bukan masjid jami'. Kita di sini mana masjid jami'nya nih, Pak? Mungkin bisa jadi wallahu a'lam ya. Bisa jadi pematang lancang. Kalau di beberapa daerah memang diatur, termasuk di Malaysia itu ada masjid jami'nya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Syafi'i, maka kemudian masjidnya itu baik di masjid jami' atau kemudian bukan masjid jami'. Misalnya masjid kita ini, maka kemudian itu sudah boleh untuk melakukan iktikaf. Yang kemudian berikutnya adalah apa Bapak Ibu? Bagi seorang wanita dalam mazhab Maliki Syafi'i Hambali sepakat bahwasanya iktikaf itu harus di masjid. Ini khusus wanita ya, Pak ya, Bu ya. Dalam mazhab Maliki Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mereka sepakat bahwasanya apa? Beriktikaf itu dalam masjid. Jadi ibu-ibu tidak boleh
iktikafnya di rumah. Menurut pendapat siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Loh gimana saya mau iktikaf di masjid? Semua laki-laki di situ gitu. Ya kalau sebenarnya dibuat khusus tempatnya bisa jadi. Kemudian jauh dari fitnah, itu bisa enggak apa-apa. Tapi ada pendapat yang lain. Ibu boleh iktikaf di rumah. Nah itu dia. Nah ini pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah. Wanita boleh iktikaf di musholla di rumahnya. Kan ada itu. Misalnya kalau ibu ya di rumah itu biasanya rumah yang kemudian bagus atau kemudian luas rumahnya, biasa kalau orang-orang yang agak lumayan ekonominya dia buat tempatnya khusus tempat musola, tempat sholat, tempat beribadah, dia buat khusus tempatnya di situ. Tapi kemudian kalau tidak ada, nggak apa-apa, dibuat aja sendiri. Misalnya ada batas pembatas itu sebagai tanda bahwa tempat itu adalah tempat sholat, nggak apa-apa. Di rumah saja ibu iktikaf. Full 10 hari 10 malam di situ. Kalau mau di akhir Ramadan. Bilang sama anak, "Pak, nak, jangan ganggu saya. HP pisahkan dulu. Nanti kalau buka, kolak dekatkan sedikit. Nanti ngaji, kemudian makan kolak kalau sudah capek." Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalam mazhab jumhur ulama. Kenapa ini penting kita pelajari? Penting, Pak. Ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sambung. Kenapa kita penting membahas fikih? Penting, Pak, membahas fikih itu. Ulama-ulama besar dahulu, lahirnya ulama mujtahid mulak itu mereka menghabiskan waktu mereka itu di fikih, Pak. Kita menghabiskan waktu kita di mana? Di HP, ya kan? Ulama-ulama dahulu itu masya Allah luar biasa. Bahkan terkadang itu latah orang ngomong, Pak. Allah itu kulit-kulitnya aja. Kulit-kulit dia bilang, Pak. Masya Allah. Tengoklah pokok kelapa itu, Pak. Apa namanya? Kelapa itu kan. Itu kalau tidak setebal itu kulitnya hancur kelapa itu. Enggak bagus itu buahnya. Enggak bagus itu airnya. Kenapa? Karena kulitnya bagus. Jadi belajar kulit itu penting. Kalau enggak ada kulit meleleh dia, Pak. Ada kadang orang belajar di pesantren 7 tahun. Habis itu pergi ke Timur Tengah. Belajar pula 15 tahun di situ. Habis itu pergi ke Mesir. Habis itu pergi ke Yordania. Pulang dia ke Indonesia jadi ulama besar. Lalu kemudian orang mencibir. Allah itu kulit-kulitnya. Jadi bilang kulit-kulit, Pak. Apa ini? Dia kemudian yang tak belajar. Lalu kemudian Allah itu belum sampai ke kulit itu penting. Maka kalau kita lihat ulama-ulama besar, termasuk ulama mujtahid mutlak itu, mereka lama hidup mereka di masalah fikih ini. Karena apa? Karena memang sangat penting. Perlu kita bersyariat. Karena apa? Karena ya awal kita untuk kemudian beribadah dengan benar adalah dengan syariat. Jadi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Insya Allah nanti yang berkaitan dengan iktikaf ini juga kita bahas. Dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Jadi Bapak Ibu masuk ke masjid ini bisa langsung iktikaf. Walaupun tidak sampai kemudian lama nanti. Kemudian niatnya sudah double. Bapak baca Quran dan itu sudah ada nilai iktikafnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.